Seleksi kompetensi bidang calon aparatur sipil negara SKDC ASN 2021 di Kabupaten Belitung dimulai hari ini, Selasa, tanggal 14 September tahun 2021. Sebanyak 1.029 peserta akan mengikuti tes SKD di Ruang Computer Assisted Test, CAT, BKPSDM Belitung selama 7 hari, yakni mulai 14 sampai 20 September mendatang. Dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, peserta harus melewati serangkaian pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian. Berlangsung dalam masa pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Belitung tak menyiapkan ruang publik buat keluarga atau rekan peserta menyaksikan siaran langsung skor tes. Ada total 1.134 pelamar CPNS dan 132 pelamar PPPK non-guru. Meski begitu, tidak semua peserta mengikuti ujian di BKPSDM Belitung. Sejumlah peserta mengikuti ujian SKD di luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru, Pangkal Pinang, juga Palembang. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!